sekolah sehat, lomba sekolah sehat dari kecamatan. Kecamatan sudah insya Allah hari Senin kecamatan ini kita mulai dari kecamatan. Setelah itu kita tindak lanjuti lomba sekolah sehat tingkat kota. Seperti macam SMP NG 1 ini, karena ini sudah dinyatakan sudah termasuk tiga besar nasional, berarti SMP 1 tidak ikut lagi. Jadi kita mengharapkan sekolah-sekolah yang lain bisa juga mewakili penanggung Kalbar dari kota Pontianak, mewakili Kalbar dari tingkat nasional. Harapan kita ke tahun nantinya berjenjang gantian sekolah-sekolah kita, berarti sekolah kita memang diharapkan seperti itu. Pak, indikator sendiri Pak untuk menuju sekolah sehatnya apa sih Pak? Indikatornya itu sekolah itu prinsipnya nyaman ditempati oleh anak-anak kita. Ini seperti lingkungannya banyak pohon, seperti lingkungan sampai saat ini kan banyak pohon-pohon itu. Juga ventilasinya itu bisa masuk ke udara, dan juga WC ini juga bagus, terus perairannya juga bagus, terus sanitasinya itu juga bagus, sangat sangat mendukung. Pak, ini lintas sektor Pak ya untuk mewujudkan sekolah sehat ini lintas sektor Pak atau seperti apa nih Pak? Kesehatan, ada lingkungan hidup, terus dari agama, keluarga, dari kesehatan. Jadi saling mendukung. Dari segi kesehatan ada namanya posyandu dan puskesmas itu sangat mendukung sekali, seperti yang dipaparkan oleh Bu Yuni tadi itu seperti itu. Oke Pak, makasih.